Sore ini kita akan menjelajah Velfest UI atau yang lebih dikenal dengan Fakultik Klub UI. Apa aja yang ada di dalamnya? Cekidot. Oke, kita masuk ke dalam. Pertama, karena ini kondisi COVID, ada tempat pengecekan suhu. Oke, tadi setelah pengecekan suhu, pertama kalau di Velfest itu ada 4 destinasi utama yang bisa kita kunjungin atau yang bisa kita manfaatkan. Yang pertama ada di sebelah kiri, kalau kita sebelah kanan kita kalau kita masuk, yaitu di sini ada ruang meeting. Digunakan ruang meeting, fasilitas ini bisa disewakan. Selanjutnya kalau kita jalan lagi ke dalam, di sana terlihat itu ada Velfest UI. Yang disebut Velfest UI, di sana ruangan disewakan biasanya untuk nikahan. Terus nanti di sana ada lapangan golf. Di sana ada lapangan golf. Terus nanti di ujung sana, di ujung sini ada kolam renang. Oke, nanti kita kunjungin satu-satu. Oke, kita ke arah Velfest. Untuk pintu masuk utamanya itu bisa lewat sini ya, lewat sini. Tapi kita lewat jalur belakang aja. Bisa langsung ke pusat biasa orang untuk resepsi. Oke, ini atas bangunannya. Kalau dulu waktu sebelum dilarang saya pernah naik. Tapi sekarang udah nggak boleh, jadi tidak disarankan. Kalau memang mau naik, silakan koordinasi sama petugas keamanan. Ini jalur belakang ya. Oke, di sebelah sini biasanya gedung yang disewakan untuk resepsi pernikahan, tapi biasanya untuk pestanya diadakan di sini. Bisa kita lihat rimbunnya pohon, sama ada pelataran di tengah di sini yang biasanya ditempatkan untuk foto-foto dari mempelai. Oke, kita explore gimana indahnya tempat sekitar sini. Saksikan terus. Danaunya juga lumayan luas. Total keseluruhan view-nya seperti ini. Di sini danau, di sini danau. Terus nanti untuk Velfest-nya sini. Ini space-space yang disewakan. Terus biasanya di sini ada resepsi pernikahan. Kita lanjut lagi ke fasilitas selanjutnya, yaitu kolam renang. Melanjutkan ke arah kolam renang.
bisa. Ini nggak ada sponsor ya, jadi silahkan hubungi nomor ini. Mau Muay Thai boxing, kickboxing, atau mixed martial art sama Brazilian Jiu-Jitsu juga bisa. Nanti latihannya di bawah sini. Untuk lapangan golfnya itu ya, nanti kita akan turun sini, baru nanti kita akan melihat lapangan golf. Nah, kita berjalan ke arah tempat golf. Kalau di hari normal, ini di sini ada kafenya juga, kafe Helpes. Kita bisa lihat nanti di dalam. Masuk ke area golf. Jadi ya, shooting range-nya lumayan banyak. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, ada 9 line. Di sana bisa ada tempat untuk latihan. Kalau kita lihat ke arah range-nya lumayan jauh ya. Cocoklah kalau untuk mesin otot-otot. Koridor yang kalau pertama tadi kita masuk bisa lewat sini ya, karena kan kita tadi muter lewat belakang. Sebenarnya jalan utamanya, koridornya itu lewat sini. Jadi kalau kita tadi memilih lewat jalan koridor ini, yang pertama kita lihat di sebelah kiri diving range untuk golf. Oke, demikian aja Helpes UI dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Silahkan mampir-mampir ke Helpes UI, baik bisa untuk berenang atau nanti kalau ada yang mau nikah, tempat ini saya sangat saya rekomendasikan. Demikian vlog dari saya. Terima kasih.